Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Teman-teman, lanjut ke showroom ketiga ya Pak Ivan ya. Siap, Om Andre siap. Cuman hujan nih, gak apa-apa ya. Semangat. Semangat selalu teman-teman. Buat teman-teman, biar teman-teman dapat tontonan pilihan mobil berkualitas. Siap, ada banyak pilihan mobil nih. Kurang lebih total-total ada berapa Pak Ivan? 70-80an Om Andre. 70-80 mobil. Cuma gila. Mungkin gak di shoot semua ya. Siap teman-teman, nanti ada di showroom yang selanjutnya juga. Ada. Kita akan bahas teman-teman. Ya. Langsung aja, buat penonton yang ingin main ke showroom, alamat lengkapnya ada di mana? Oke, Tira Auto di Jalan Raya Imam Bonjol nomor 80 Karawaci, Tangerang. Oke. Buka aja di Google Map Tira Auto atau WA Ivan di 0812-8047-0852. Silahkan nanti telepon Pak Ivan atau Mas Andri boleh ya. Siap. Kontaknya kita simpan ada di atas video dan di deskripsi teman-teman. Siap. Nah, Pak Ivan, ya. Kalau beli di Tira Auto itu kan servisnya nih, ya, ya. Benefitnya nih, apa yang jadi benefitnya buat konsumen nih? Minimal teman-teman kalau beli mobil bekas itu nggak dengar omongan orang yang katanya kalau beli mobil bekas takutnya kebel jok, kepleset. Mobilnya bekas nabrak, bekas banjir. Oke. Beli di Tira Auto udah dijamin nggak bekas nabrak dan banjir. Pasti aman ya Pak Ivan. Pasti. Ya? Okay. Ditambah untuk garansi buat teman-teman agar teman-teman setelah beli mobil nggak keluar uang lagi. Oke. Satu bulan pertama kita kasih garansi apapun keluhannya. Oke. Klaim ke kita, jangan sampai teman-teman setelah beli mobil keluar uang. Keluar jajan lagi. Jangan sampai jajan lagi. Jangan gitu, sampai, kalau ada jajan kasih saya. Jadi garansinya full ya Pak Ivan ya? Ya, satu tahun pertama juga ada garansi transmisi. Oke. Mesin. Oke. Itu yang menjadi benefit untuk beli di kita. Oke, selain itu dapat apa lagi Pak Ivan? Ya, untuk semua konsumen Tira Auto, ya. Kita punya yang namanya pelayanan Om Andre. Oke. Semua konsumen Tira Auto dapat pelayanan roadside assistance. Oke. Call center Tira Auto 24 jam. Siap. Di mana melayani teman-teman di saat kondisi darurat apapun. Apapun itu ya. Contohnya misalnya aki tekor, ban bocor, bensin habis, kunci ketinggalan dalam mobil. Kalau misalkan teman-teman butuh mekanik untuk ngecek kendaraannya, bahkan sampai towing, bahkan gratis. Sampai towing gratis. Ya, jadi kita tuh untuk teman-teman semua kita akan lakuin sebisa mungkin. Oke, dan itu semaksimalnya. Bukan cuma Jakarta ya, Pak Ivan ya. Seluruh Indonesia, Om Andre. Seluruh Indonesia, teman-teman. Ya. Di call center-nya berapa, Pak Ivan? 021-4000-5208. Dan itu khusus konsumen Tira Auto ya, Pak Ivan. Betul, ya? Betul, Om Andre. Oke, nah kita langsung aja kali ya, Pak Ivan ya. Siap, mau kita dari Foxy boleh, Pak Ivan? Foxy boleh, yuk. Ya, ada Foxy tahun berapa, ini Pak Ivan? Ini Foxy. Foxy 2018, Om Andre. Ya, 2018. Ini kilometer 50.000, buat teman-teman saya kasih ini cuma 385 aja. DP-nya berapa, Pak Ivan? DP-nya, Om Andre, ini buat Om Andre saya kasih 20 juta aja. 20 juta, oke. Ansurannya 10,2 juga. Oke, itu pakai bunga premium ya, Pak Ivan? Pakai bunga ya? Premium. Dapat Foxy, kilometernya baru 60.000 ya, Pak Ivan? 60.000. Ya? Kita ke sana ya, Pak Ivan, yuk. Ya? Yuk, ada Honda BR-V. BRV. Tahun berapa Pak Ivan BRV-nya? Ini BRV Prestige Sensing Om Andre, ya. 2022. Ya, ini saya kasih OTR-nya 268 aja. Oke. Kilometernya baru nggak nyampe 10.000. Nggak nyampe 10.000 ya? Orisinil semua, ada baret kecil di sini. Oke, warnanya juga warna favorit. Warna favorit, warna putih. BRV Prestige Sensing ini total DP dan angsuran telepon aja. Oke, ini baru datang ya? Bunganya saya kasih bunga 6%. Bunga 6%, harganya ya. 268, bawa pulang teman-teman. Siap. Ada Honda HR-V? HR-V juga sama, itu juga bunga 6% Om Andre. Tahun berapa Pak Ivan? Ini 2019. Oke. Kilometer 24.000, pajak bulan 12. Ya. Tipenya yang special edition, saya kasih murah 245 aja. 245? 245. DP-nya berapa Pak Ivan? DP-nya ini cukup di angka 25 juta. Iya. Angsurannya 6,4 juta aja. Mungkin data bagus 20 juta jual ya? Jual. Jual 20 juta. Siap. Pak Ivan ada itu. Honda Jazz? Jazz RS CVT 2014. Oke. Kilometernya itu 90 ribuan lah. Baru jalan 90 ribuan, ya. Oke. Itu buat teman-teman saya kasih 175 aja. Iya. 175, total DP-nya 25. Oke. Angsurannya 4,5. DP 25, per bulannya 4 jutaan. Ya. Dapat Honda Jazz ya. Ya. Tipe RS paling tinggi, teman-teman. Siap. Kita lanjut, boleh Pak Ivan. Yuk. Nah, Pak Ivan punya Toyota Yaris nih.
Ini Yaris. Tahun berapa Pak Ivan? Yaris ini tipe TRD 2019. 2019. Yang 7 airbag. Oke. Okay. Kilometer 50.000. Kilometer 50.000. 50.000 kilo. Buat teman-teman saya kasih ini 225 aja. 225. 225. Oke. Okay. Ini total DP-nya saya kasih buat teman-teman 25 aja. DP 20 kali ya. Jual. Jual 20 juta bulan. Asurannya 5,8. 5,8. 5,8. Maaf, agak ya. Berisik di belakang. Tunjuk ya. Aja dari sini kali ya. Boleh. Ada Honda Jazz itu ya Pak Ivan ya? Itu Jazz RS CVT 2016. Oke. Okay. Itu yang udah facelift, velg ya. Dan audionya juga udah beda. Oke, okay. Yang udah floating Fast, ya. Floating audio. Oke. Okay. Itu yang floating audio Om Andre. Itu saya kasih buat Om Andre cukup di angka 190 juta aja. 190. Kilometernya ya. Berapa Pak Ivan? Kilometernya itu 70 ribuan. Baru jalan 70 ribuan. Oke. Okay. Ya. Nah, Jazz itu saya kasih total DP-nya cukup di 20 juta. Ya. Angsurannya 5,3. Oke, DP 20 nego, per bulannya 5,3. 5,3. Dapat modelnya yang last edition-nya ya, Pak ya. Ini Civic Turbo baru masuk lagi Om Andre. Oke. Okay. Civic Turbo 2016. Ya. Buat teman-teman saya kasih ini 305 juta aja. 305, oke. Okay. DP-nya 20 juta, angsuran 9,74 tahun. Nggak nyampe 10 juta ya. Padahal ya. Bayar DP-nya hanya di 20 juta, ya. Teman-teman. Ada Daihatsu Rocky, Pak. Nah, itu Rocky. Rocky itu juga lagi proses kredit, Pak Andre. Oke. Okay. Semoga lancar. Itu X-Matic 2021 kemarin terjual 177 juta. 177 juta. Ya. DP-nya kemarin berapa, Pak? DP-nya 35. Berapa? 35? 35. Oke, teman-teman. Nanti update terbarunya ya. Telepon aja. Siap. Nah, di sini juga Pak Ivan punya Yaris nih. Yaris ini tipe J Matic 2013. 2013. Ini kilometer 130 ribuan. Oke. Ini Yaris buat teman-teman saya kasih total DP-nya di 10 juta. DP 10 juta, ya. Oke. Angsurannya 3,45 tahun. 3.405 tahun, padahal DP 10 ya. Iya. Harganya berapa Pak Ivan? Ini saya kasih 120 aja. 120 juta nego teman-teman. 2013 okay. Loh. 2013 ya Pak Ivan ya. Iya, Matic ada pula. Ada R3. Ini R3 GX manual 2013. Oke. Okay. Kilometer 100 ribuan satu tangan dari baru, alamat Bekasi. Iya. Ini buat teman-teman saya kasih 115 aja. 115 juta ya, aja. 115. Teman-teman. DP-nya berapa, Pak? DP-nya 10 juta, angsuran 3,84 tahun. Oke. Okay. 5 tahunnya 3,4. Bisa 5 tahun, cicilannya hanya 3,4. Ya, betul. Bayar DP di 10 juta. 10 juta doang. Ada Yaris lagi yang warna Yaris. Hijau. Yaris, itu Yaris hijau buat teman-teman saya kasih 198. Oke, okay, tahun 2018 yang udah joker ya. Yang sudah joker ya. Ya, Yaris joker. Oke, kilometernya berapa, Pak? Itu kilometer 70 ribuan. Siap. Kilometer 70 ribu. Nah, buat teman-teman saya kasih cuma di DP 12 juta. Oke. Okay. Angsurannya 5,5 aja. Siap, 5.500.000. Ya. Dapat Toyota Yaris ya, Yaris. Yang model joker, teman-teman. Ya. Itu ada Terios atau RAS, Pak? RAS. RAS G Matic 2014. Oke. Okay. RAS G Matic 2014 itu saya kasih buat teman-teman cuma 135 aja. Tuh, 135. Iya. Dan kilometernya jalan berapa, Pak? 100 ribuan. 100 ribuan ya. Ya. Oke, okay. Bayar DP-nya bisa berapa? DP-nya 15 juta, ya. Angsuran 3,8. 3,8, enggak nyampe 4 juta. Enggak nyampe ya. 4 juta dapat RAS putih. Data bagus 10 juta boleh kali jual. Ya. Jual. Silakan bawa pulang mobil teman-teman. Oh iya, Pak Ivan. Ini Avanza. Avanza. Avanza G manual 2011. 2011. Lihat dong warna. Warnanya. Oke, mantap warna ya. Hitam ganteng nih. Kondisinya antik bagus banget. Kilometernya ini 160.000. Oke. Ini buat teman-teman saya kasih 108 juta deh. Pak Ivan jual 108. 108. Okay. 8 DP-nya berapa, Pak? DP-nya ini buat teman-teman saya kasih DP 15 juta. Ya. Tapi angsurannya murah, 2,850. 2,800 5 tahun. Iya. Jadi cicilannya murah ya, Pak Ivan. Iya. Oke, ada Yaris. Itu Yaris tipe Lele. Oke. Okay. Yaris Lele 2014 tipe tertinggi, tipe TRD. Tingginya ya. TRD. Kilometernya berapa? Ini kilometer nggak nyampe 100, kalau nggak salah 80-an deh. 80-an. Ya. Oke, okay, harganya berapa Pak Ivan? Itu harganya saya kasih 160. Iya. 160. DP-nya nih buat teman-teman saya kasih
DP-nya cukup di 10 juta. Oke. Angsuran 4,3 5 tahun. DP bayar 10 juta, teman-teman. Ya. Bisa punya Toyota Yaris. Belakangnya lagi ada Baleno manual. Oke. Baleno manual itu saya kasih buat teman-teman 155 aja. 155, oke. DP-nya 15 juta, angsuran 3,8 doang. Worth it loh, dapat Baleno ya, kan? Dapat Baleno mobil enak. Siap, teman-teman. Ya. Sebenarnya masih ada di sana. Bisa enggak ya Mas sana ya hujan ya? Kita aturin deh ya. Aturin sebisa ya. Mungkin kita ya. Coba dulu ya. Tunggu dulu, yuk, teman-teman. Pantengin terus. Selanjutnya ya. Let's ya. Go, teman-teman. Nah, karena hujan, Pak Ivan, enggak apa-apa kita bahas di sini ya. Kita nanti bahas di sini kita aja. Kita masukin putih juga di sana. Ya, okay. Itu di sana Om Andre, showroom seberang kita punya CR-V, BR-V. Banyak deh, mulai dari CR-V. Boleh, CR-V 24 2013. Kilometer baru 40.000 full orisinil. Itu model kodok atau yang udah baru? Udah baru. Oh, udah yang baru ya. Udah model baru. Okay. Jadi kalau teman-teman tahu mobil itu 40.000 nggak ada artinya. Betul. Antik banget. Laku jual nggak laku kita pakai. Karena barangnya antik. Barangnya kita antik. Harganya berapa Pak Ivan? 188 aja. KM-nya 40.000 ya. 40.000. Oke, DP-nya berapa Pak? DP-nya buat teman-teman saya kasih 20 juta. 20 juta, oke. Okay. Itu CR-V angsurannya murah, cuma 4,4 juta 5 tahun. Siap, itu bicara DP 20 juta ya. Nego ya. Iya. Kita punya juga Mobilio. Ada Mobilio. Mobilio SCVT 2018. Oke. Okay. Warna putih. Itu buat teman-teman saya kasih 155. 155, oke. Okay. Ya. Itu DP-nya 10 juta, angsuran 4,6. DP 10 per bulan 4,6. 4,6, matic, okay. Warna putih. Siap. Kita juga punya BR-V SCVT warna merah. Oke. Okay. 2020 itu DP-nya 15 juta. Matic ya. Matic, angsurannya 5,2. Wah, menarik tuh. Nego lagi, teman-teman. Oke. Okay. Siap. Kita punya Calya juga, Mandre. Calya tipe G. Calya tipe G manual 2017. CC12 ya. 12 itu okay. DP 7 juta. DP 7 juta angsurannya 3,1 5 tahun. 3.100 5 tahun. Ya. Berarti DP 15 cicilan 2 jutaan. Tenang. Gas, teman-teman. Oke. Okay. Kita punya Veloz manual. Ada Veloz manual. Veloz manual kita itu tahun 2016 1500 cc. Yang 15 okay. Warna hitam. Iya. Nah, buat teman-teman itu cuma DP 15 juta. Oke. Okay. Angsurannya 4.250 aja. 4.250. Veloz. CC-nya yang 1.500. Iya, kan? Betul, betul. Oke. Okay. Nah, kita ada Jazz RS. Iya. 2010. Itu angsurannya 4,1, DP-nya cuma 10 juta aja. DP-nya 10 juta. Ya. Itu cicilan berapa? 4 tahun. Cicilannya berapa, Pak? 4 tahun. 4,1. 4.100. 4.100. Ya. Itu bicara DP di 10 juta rupiah, teman-teman. Ya. Oke, mohon maaf teman-teman kalau ada suara yang kurang enak karena hujan, teman-teman. Tapi udah, gimana pun kita terus buat teman-teman, kita ngonten buat teman-teman. Siap, tetap semangat, mudah-mudahan ya. Tetap sehat selalu. Amin. Rezekinya juga lancar. Amin. Semoga bisa beli mobil pastinya yang berkualitas, teman-teman. Siap. Oke, Pak Ivan, makasih banyak. Terima kasih, Om Andre. Sukses selalu, teman-teman juga terima kasih sudah menonton. Sampai ya. Bertemu lagi dan bye-bye.